Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pungkutan Pring, kami saat ini berada di Desa Segunung, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Ada sebuah punden yang bernama Eyang Mbah Sentono. Seperti apa ceritanya? Tetap ikuti terus Pungkutan Pring. Ya teman-teman, ini adalah makam Eyang Mbah Sentono. Kayaknya ini seperti ada suatu perombakan begitu, diperbarui lagi. Melihat batu bata merah yang di sini teman-teman, ukurannya sangat besar, sangat besar sekali teman-teman. Kalau kita melihat panjangnya di sini, nah ini teman-teman, ada sekitar 3 atau 2, sangat panjang sekali. Ini adalah batu andesit, tapi sepertinya memang tempatnya tidak seperti ini. Mungkin ini sudah ditata sedemikian bagus oleh warga sekitar sini supaya terlihat lebih terawat begitu. Di situ juga ada seperti batu hakon. Ya, ini ada seperti lubang-lubang kecil, cekungan-cekungan kecil teman-teman. Nah ini ada cekungan-cekungan kecil ini. Ini seperti batu dakon, cuman ukuran kecil. Ya, ini kan seperti bentuk dakon. Ada juga yang mengatakan bahwa lubang-lubang kecil ini untuk menghitung tanggal atau bulan waktu itu. Ya, kita lihat-lihat lagi keadaan sekitar sini teman-teman. Di sini ada juga batu yang sangat besar yang sudah terbentuk seperti kubus begitu. Nah, ini sangat besar sekali. Ukuran 2 jangkah ya, tahu tangan saya ya. Apakah ini adalah sebuah umpak penyangga bangunan, tiang bangunan, atau ini adalah bagian dari batu candi? Ini juga ada teman-teman yang lebih kecil. Di situ juga ada batu candi. Ini. Jadi yang Mbah Sentono ini di masa hidupnya dulu, sekilas cerita rakyat yang saya dengar di sini, yang Mbah Sentono adalah salah satu orang yang mengawali desa atau membabat alas desa Segunung. Karena Segunung ini dulunya sebelum menjadi desa adalah sebuah hutan larangan yang dikenal dengan Wono Dirboyo. Eyang Mbah Sentono mempunyai 2 pusaka ketika melawan sosok-sosok atau makhluk-makhluk halus penunggu di hutan larangan tersebut teman-teman. Dengan 2 pusakanya inilah beliau bisa mengalahkan sosok-sosok makhluk-makhluk astral yang berada di hutan larangan. 2 pusaka itu dikenal dengan keris Songgo Gulu, dan yang kedua sebuah tombak Kiai Pleret. Teman-teman Pungkutan Pring, di samping kanan saya sudah ada Mas Tony Indigo. Ketika sudah berada di punden atau makam dari Eyang Mbah Sentono, ini Mas Tony, apa yang bisa diceritakan Mas Tony? Jadi begini Mas Eko ya, saya mendapatkan sekilas cerita dari Mbah Sentono Mas Eko. Jadi begini, beliau datang ke sini itu ya ditugaskan gitu Mas Eko. Saya diberitahu ditugaskan, tapi saya tanya siapa yang nugaskan itu enggak jawab Mas Eko. Jadi ditugaskan datang ke sini untuk apa ya?
babat alat. Iya gitu, yang babat alat. Membentuk atau mengawali sebuah desa. Iya gitu Mas Eko. Dan ini kan ada batu andesit Mas Eko ya. Ya, yang saya dengar dari ceritanya itu, dia itu membangun sebuah tempat pemujaan di sini. Artinya di sini dulu ada sebuah tempat pemujaan, mungkin itu adalah bagian dari altarnya ya, altar pemujaan. Punden Eyang Mbah Sentono. Untuk akses untuk menuju ke sini teman-teman sangat mudah sekali karena berdekatan dengan jalan raya di Kecamatan Delanggu. Tepatnya sebelah selatan dari Pasar Delanggu. Punden Mbah Sentono ini saat ini dalam masa perbaikan. Di sini sudah dibangun seperti gapuro, pagar bernuansa Majapahit. Dan insya Allah dalam satu bulan ini sudah selesai. Hal ini dilakukan oleh warga sekitar beserta perangkat desa di sini sebagai bentuk wujud rasa syukur terhadap leluhur kita teman-teman. Dan ini menjadi contoh kecil bagi daerah-daerah yang di luar, di mana masih banyak daerah di luar sana yang punden desanya masih belum terawat betul. Untuk teman-teman jika ingin melihat keadaan dari punden Eyang Mbah Sentono, silakan berkunjung ke sini, lihat-lihat, mungkin menjadi referensi bagi kalian sebagai konsep bangunan punden itu seperti apa. Dan ketika bernuansa Majapahit, maka punden tersebut akan menjadi lebih indah. Oke teman-teman, Pungutan Pring mungkin cukup di sini dulu untuk review punden Eyang Mbah Sentono yang berada di Desa Sekunung, Kecamatan Nelanggu, Kabupaten Mojokerto. Tetap ikuti penelusuran-penelusuran dari Pungutan Pring bersama Mas Tony Indigo. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.